terlalu dibesar-besarkan. Bansos Februari, Pak. Bansos yang baru dicairkan. Ya itu yang pertama ya, kita tahu ada kenaikan harga beras di seluruh negara, bukan hanya di Indonesia saja. Pertama. Yang kedua, kita ingin memperkuat daya beli rakyat yang di bawah. Dan itu sudah dilakukan, misalnya bantuan pangan beras itu sudah sejak September. BLT itu karena ada El Nino, kemarau panjang, sehingga juga ini untuk memperkuat daya beli masyarakat, sehingga diperlukan. Oh, udah dari dulu, itu kan sudah dari September bantuan pangannya. Gimana? BLT-nya 200.000 dalam tunai kepada masyarakat Februari ini. Iya, dan itu semuanya sekali lagi itu kan sudah lewat mekanisme persetujuan di DPR APBN itu. Jadi jangan dipikir hanya keputusan kita sendiri, tidak seperti itu dalam mekanisme kenegaraan kita, kepemerintahan kita enggak seperti itu. Semuanya kan soal petisi dari UGM, UII dan UI hari ini. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.